Seminar nasional yang diadakan di Gedung Dwi Warna Lemhanas turut menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Menteri PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brojonegoro, Menko PMK Puan Maharani, Mendikbud Muhajir Effendi, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakiri, Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Muluk, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat. Agus Wijoyo menjelaskan, Indonesia saat ini sedang mengalami bonus demografi dan akan mencapai puncak 2040. Dalam periode ini, Indonesia sudah memasuki population aging serta menjadi kerangka kependudukan dan pembangunan menempatkan penduduk sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi. Menurut Agus, untuk mencapai itu diperlukan persiapan sejak sekarang agar bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini mengingat setelah tahap ini, Indonesia mengalami transisi demografi, yakni penurunan fertilitas dan mortalitas dalam jangka panjang. Dan untuk mencetak SDM unggul, diperlukan infrastruktur pendidikan. SDM yang berkualitas juga sangat bergantung pada tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Jika semua faktor ini terpenuhi, ada satu faktor yang harus menjadi dasar dari semuanya, yakni pembangunan karakter SDM unggul Indonesia. Rekomendasi program-program yang bisa direkomendasikan dalam rangka meningkatkan efektivitas program yang sudah disusun dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan penjabarannya di daerah, di mana daerah itu juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak merupakan program yang bisa berlaku untuk semua daerah secara seragam. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.